Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo menginstruksikan kepada semua jajaran aparatur sipil negara dan masyarakat untuk memerangi politik uang pada pilkada serentak di Indonesia tahun 2018. Mendagri menyatakan politik uang adalah racun demokrasi di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo dalam sambutan memperingati HUT pemadam kebakaran yang ke-99 tahun di Kota Ambon, Maluku. Mendagri berpesan agar pilkada tahun ini seluruh elemen bersama-sama berkomitmen untuk memerangi politik uang dan politik SARA yang sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mendagri juga mengapresiasi pihak aparat kepolisian yang berhasil membongkar sindikat politik uang di negeri ini dalam kurung beberapa tahun terakhir. Mendagri mengisyaratkan politik uang adalah racun demokrasi yang harus dilawan dalam era pilkada serentak. Hal-hal yang oleh Menteri Dalam Negeri, politik uang adalah racun demokrasi yang harus kita lawan dalam era pilkada serentak ini. Dan dengan pola satu jamkan kebakaran. Mendagri menjelaskan bahwa pilkada tahun ini merupakan langkah untuk memasuki pileg dan pilpres, sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi ukuran sukses atau tidaknya pilkada serentak di Indonesia 2018. Peringatan HUT ke-99 Pemadam Kebakaran Nasional ini juga dimeriahkan dengan atraksi flash mob dari pelajar sekota Ambon. Immanuel Alfred, Kompas TV Ambon, Maluku.